Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kedutaan besar dan fasilitas Amerika Serikat lainnya yang ada di zona hijau di Baghdad secara rutin mendapatkan serangan roket selama 2 tahun terakhir. Washington menghubungkan serangan itu dengan milisi Irak yang konon didukung oleh Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengungkapkan bahwa Tehran telah menerima informasi intelijen dari Irak yang menunjukkan bahwa Amerika, khususnya pasukan mereka, mungkin diserang oleh agen provokator Israel. Zarif menuturkan bahwa serangan yang direncanakan dimaksudkan untuk memaksa tangan Donald Trump untuk membalas, di mana, jelas Zarif, Iran nantinya akan disalahkan atas serangan itu. Informasi intelijen baru dari Irak menunjukkan bahwa agen provokator Israel sedang merencanakan serangan terhadap orang Amerika, menempatkan Trump untuk mempercayai kasus palsu tersebut, ucap Zarif. Dia kemudian memperingatkan Trump agar tidak jatuh dalam perangkap serangan palsu tersebut dan memperingatkan bahwa tindakannya bisa menjadi pemicu serangan, tidak hanya terhadap Amerika, tetapi juga terhadap sahabatnya di kawasan. Hati-hati dengan jebakan Donald Trump. Setiap kembang api akan menjadi bumerang yang buruk, terutama terhadap sahabat Anda, imbuhnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu 3 Januari 2021. Sementara dari sisi Israel, Israel membantah tudingan Iran bahwa Tel Aviv akan melakukan serangan terhadap pasukan Amerika yang berada di Irak. Menteri Energi Israel, Yuval Steinitz, telah menyebut klaim yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, bahwa Tel Aviv berusaha menipu Amerika untuk melancarkan perang melawan Iran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Steinitz mengatakan bahwa Israel yang perlu waspada terhadap kemungkinan serangan Iran mengacu pada peringatan 1 tahun pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani oleh Amerika di Irak. Kami mendengar omong kosong ini oleh Zarif bahwa Israel akan melancarkan serangan teroris terhadap Amerika. Ini benar-benar tidak masuk akal, ucapnya dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Sputnik pada Senin 4 Januari 2021. Tetapi, di sisi lain, itu adalah tanda peringatan bahwa Iran sedang membidik Israel, sedang mencari alasan untuk menyerang Israel, dan oleh karena itu, kita harus waspada dan berada pada kondisi siaga tertinggi, imbuhnya. Bagaimana menurut Anda? Sisi mana yang Anda percaya? Dan apakah akan terjadi sesuatu yang seru ke depannya? Kita tunggu saja.